Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Tuhan Guru kita, untuk mengambil keberkahan bersama, kita mulai dengan melafazkan bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Tuhan Guru, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak dan Ibu, Ayahanda Bunda, orang-orang tua saya, jamaah salat fardu maghrib yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai insan yang lemah, suatu yang tidaklah terlalu berlebihan dan bahkan teramat sangat pantas kita untuk terus dan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya meninggikan dan meningkatkan rasa serta nilai syukur kita kepada-Nya, yang sudah barang tentu dengan izin dan ridho serta karunia-Nya sampai pada saat ini 30 Sawal 1443 Hijriah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cucuran rahmat, yakni berupa taufik, hidayah dan juga inayahnya. Selawat merangkaikan salam terjemuh-jemuh pula mari sama kita sanjung sajikan kekeribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian serta kepada seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan kita umatnya yang banyak berselawat kepada beliau, kiranya kelak di yaumil akhir nanti, hari yang tidak akan ada lagi pertolongan, perlindungan maupun naungan kecuali pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan memperoleh serta mendapatkan syafaat daripada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ada tiga ciri, tiga tanda dan tiga identitas orang yang beridul fitri. Itu tema sentral kita malam ini. Yang pertama, tanda orang yang beridul fitri yang kembali kepada kesucian diri, menjalani hidup dengan benar, benar dalam segala hal, berusaha menjauhi dan meninggalkan segala kesalahan. Dua, tanda Idul Fitri itu menjalani hidup dengan kebaikan, berusaha menjadi orang baik, dan akan selalu menjadi yang terbaik. Yang ketiga, menata hidup dengan keindahan, artinya cantik lahir batin. Orang yang baik bukan orang yang sama sekali tak pernah berbuat salah. Sejak dunia ini diciptakan Allah, yang baik, yang benar, yang salah, yang benar sudah ada. Lalu siapa yang baik itu?
orang yang mau menyadari akan kesalahannya, lalu dia berusaha untuk memperbaikinya. Orang itu tak pernah salah, tak pernah benar-benar. Makanya beruntunglah orang yang hari ini habis waktunya dia gunakan untuk mencari aib, kekurangan dan kesalahan yang ada sama dirinya, sampai dia sudah tidak akan punya waktu sedikit lagi untuk mencari aib, kesalahan, kekurangan saudaranya. Karena masih ditutup Allah, Pak, Bu, aib kita ini, makanya mungkin orang masih suka sama kita. Karena masih Allah tutup kesalahan kita, orang masih hormat sama kita. Saya aja pribadi kalau Allah buka aib saya dari mulai kecil sampai sekarang, gak sanggup saya melihatnya. Gak sanggup, Pak. Makanya kita jangan sok suci kalau cuma suci dalam debu. Ikan gak pernah memikirkan bagaimana burung itu terbang. Tapi burung yang terbang pun tak pernah memikirkan bagaimana ikan itu berenang di air. Artinya kalau menjadi yang terbaik, jadilah diri kita sendiri. Segemuk-gemuk ikan, tetap masih ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan, tetap masih ada dagingnya. Sebaik-baik manusia, tetap masih ada salahnya. Tapi sesalah-salah manusia tetap masih ada kebaikan. Kan enak hidup ini. Kocok. Udah lama tak jumpa. Jumpa bapak bilang gak cocok lu masuk. Ustaz ulang. Segemuk-gemuk ikan tetap ada tulangnya. Tapi sekurus-kurus ikan tetap ada dagingnya. Sebaik-baik manusia tetap ada salahnya, tapi sesalah-salah manusia tetap ada baik. Makanya kalau ditanya anak yang paling banyak salah sama siapa? Sama orang tuanya. Karena itu yang dekat dengan dia. Kalau ditanya suami istri kemana yang paling banyak salahnya, istri sama suaminya, suami sama istri. Makanya hidup ini mesti punya timbangan. Ketika ada salahnya, cepat kita timbang. Mana lebih banyak salah atau baiknya? Jangan hilang kemarau satu tahun disebabkan hujan satu hari. Itu yang banyak dalam rumah tangga kita ini. 38 tahun bapakku pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki bahkan jadi kepala, menghidupi keluarga dengan harapan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tiba-tiba silap dia sekali, hancur tak dikenang lagi kebaikan. Survei membuktikan kenapa sekarang orang dipajak dorong-dorongan. Karena yang sudah dapat ini mau dapat terus-terus, dia ada terus yang mau dapat. Yang menunggu merasa sudah sangat kelamaan. Terjadi ada dorong-dorong. Sampai Najir masih pun dikudanya. Karena terlalu lama jadi Najir. Belajar dari pohon pepaya. Belum sampai kering daunnya masih kuning, jatuh. Jangan ikut filosofi daun pisang. Udah kering, lengket di batangnya. Panggil parang baru bisa lepas. Udah jadi Najir dua periode udah regenerasi lah. Cocok. Ini harus sungguh gitu. Oh, enggak ada tak usah yang bisa lebih baik dari saya. Kata siapa? Kan banyak orang hari ini menganggap bahwa dia sangat dibutuhkan oleh institusi. Salah. Tak ada pun kita, ada nanti orang lain yang diciptakan Allah.
pandang yang sempit. Berapa kali sering saya bilang, hidup ini mudah, yang sulit itu pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal itu Bapak Ibu adalah gengsi kita. Murah hidup ini, yang mahal itu Bapak Ibu gengsi kita. Kita selalu ada merasa paling Islam dari yang lain, merasa paling ibadah yang berterima dari yang lain, merasa paling rajin sedekah dari yang lain, merasa paling taat dibanding yang lain. Kalau kita hari ini dipuji oleh Allah, jangan salahkan siapapun. Tarik sama diri kita, apa dosa dan salahku sehingga aku dipuji oleh Allah hari ini? Ini enggak, datang ujian, kami ditangkap orang. Saya tertarik dalam sebuah kisah. Ketika Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia hijrah dari kota Makkah, Makkahul Mukarramah sampai 8 Hijriah. Dulu namanya Yasrib, tapi akhirnya Madinatul Munawwarah. Lalu dia datang ke Mekah ingin melaksanakan ibadah umroh sama para sahabat di perbatasan di Hudaybiyah. Di stop, tidak boleh masuk, kata orang Mekah. Padahal Rasulullah itu pulang ke tempat di mana dia dilahirkan. Marahkah Rasulullah ketika tidak diizinkan masuk? Tidak. Apa kata Rasul? Ya kalau memang tak diizinkan, sudah, kami pamit pulang ke Madinah. Itulah keteladanan. Itulah contoh. Bukan ketika kita ditolong kita provokasi orang. Tiga kali kita assalamualaikum ke rumah orang, walaupun pintunya terbuka, tapi kalau tidak dijawab oleh yang punya rumah, tak boleh kita masuk, haram itu. Saya datang ke rumah bapak, bapak tak berkenan menerima saya. Lalu bapak menolak saya. Pantaskah saya memaksa bapak? Apa alasan bapak? Kenapa tidak menerima saya? Apa salah saya? Enggak pantas, kalau dia punya rumah hak dia lah. Kita jadikan introspeksi. Apalah salah dan dosa, apa silap celah dan salah sampai aku harus tidak diterima. Mesti begitu, itulah keteladanan, itulah contoh. Kalau kita ingin mencari seribu alasan, bisa. Ini mungkin karena begini, karena begini, karena begitu, karena begini, karena begitu. Belum tentu itu sebabnya. Sama nanti orang masuk surga, itu bukan kebetulan. Karena memang selama hidupnya di dunia dia beramal soleh. Tapi kalau ada yang juga harus masuk neraka, bukan salah Allah yang tidak sayang sama hambanya, tapi karena memang dia tidak mau tunduk dan patuh dan perintah dan larangan Allah. Yang masuk surga kan kebetulan, Pak. Memang di dunia ini beramal soleh. Kenapa yang kita buat hari ini tak ada yang pernah luput dari kemaha penglihatan Allah? Gak percaya buka Al-Quran Surah Al-Galgalah ayat 7 dan 8. Sangat tegas dan jelas Allah berfirman, "Bama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan yang kau buat semua dicatat. Tidak ada yang pernah luput dari kemaha penglihatan Allah. Allah itu maha teliti dan kelak akan diberikan balasan. Tapi sekecil apapun kejahatan yang kau buat, semua juga dicatat. Tak ada yang pernah bisa luput dari kemaha penglihatan Allah. Allah maha teliti dan telah diberikan balasan. Makanya nanti ada satu kelompok namanya Ashabul Yamin, orang yang mendapat kitab dari tangan kanan. Ini insya Allah akan segera bertemu dengan malaikat Ridwan, penjaga surga. Tapi ada nanti Ashabul Simar, orang yang menerima kitab dari sebelah kiri, ini pasti akan bertemu dengan malaikat Malik, penjaga neraka. Makanya hidup ini tetap berpasang-pasang. Ada salah, ada benar. Ada baik, ada buruk.
dalam bersih, makanya takut kotor lalu ditutup. Tapi boleh juga minuman yang di dalam ini kotor, takut kelihatan nampak orang, juga harus ditutup. Itulah kenapa Allah masih menutup aib kita. Belum sempat dibuka kan? Kurasa jumpa pulak gua buka dulu, bagus sangat, lebih kemal. Tapi masih ditutup Allah. Apa kita tak bersyukur? Begitulah maha sayangnya Allah kepada kita. Kenapa kita tidak berupaya dan berusaha sedaya mampu dan sekuat tenaga bisa menjadi yang terbaik? Itulah tadi ciri tanda orang yang beridul fitri, menjalani hidup dengan benar, benar dalam segala hal, berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan segala kesalahan. Cuman hari ini benar itu tergantung siapa yang mencakapkan. Itu yang saya tidak sepakat. Benar itu dilihat siapa yang menyampaikannya. Kalau yang menyampaikannya pimpinan, orang yang paling sangat berpengaruh, selalu kita benarkan. Tapi kadang-kadang yang menyampaikannya orang yang kita anggap enteng, dan kita pedulikan. Padahal apa kata seorang sahabat Rasul? Unjur mangkol walakana walakantur mangkol. Jangan kau tengok apa, jangan kau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Unjur mangkol walakantur mangkol. Tengok apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang. Kita ini pak masih banyak subjektif. Mentang-mentang dia ngomong beda partai, tak benar itu semuanya. Apalagi beda tim sukses. Ini mulai pak, akhirnya tahun politik sudah dekat. Hati-hati. Masjid yang suci dan mulia ini jangan kita masukkan yang namanya aroma-aroma berpotensi membuat tubuh kita nanti tercari-cari. Kalau perlu adakan seleksi penceramah, ustaz dan mubalig yang kita undang. Berikan warning, ustaz, sebaiknya kita bicara menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Ini gak pernah salah. Tapi kalau udah bicara tentang dukung-mendukung, kita harus ikut pendapat ulama, bukan ulama yang berpendapat. Beda, beda. Kita ikut pendapat ulama, al-haqqu li rabbikum, kebenaran datang dari Allah, bukan ulama yang berpendapat. Kalau ulama yang berpendapat, tergantung ulama itu di posisi mana. Kalau dia putih, dibela dengan warna putih. Kalau dia kuning, dibela dengan yang kuning. Kalau dia hijau, dibela dari ideologi biru. Itu sudah pernah terjadi sangat lama di negeri ini. Masih 30 partai mabes sekarang sudah banyak. Yang 3 itu tapi satu. Masing-masing dari ustaz. Masing-masing kan. Jadi kalau ustaz apa? Siap mengkampanyekan kita. Siap kemana-mana dia ceramah. Ausatuha mahfirah, Ausatuha rahmah, bahwa yang pertengahan itulah yang paling baik. Siapa yang tengah? Yang nomor 1 sampai nomor 3 mulai ambillah antara dilema dan galau. Dicari ustaz. Kemana-mana tausiah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang pertama lebih baik daripada yang kedua dan yang ketiga. Jadi kalau sudah dibawa ke sana arahnya, kasihan umat ini. Umat kita juga tahu bahasa seperti daun kering. Payah dikumpul, susah diikat, tapi mudah dibakar. Ini kenyataan.
kita ini saling asah, asih dan asuh. Biar jangan lagi ada kita ini saling ngasak, gesek dan gosok. Kalau sudah saling ngasak, gesek dan gosok, urusan kita ke depan tidak akan pernah lagi bisa lancar, lincir dan luncur. Kita harus setiap orang mau menjadi orang yang pintar merasa, bukan orang yang merasa pintar. Makin banyak yang kita tahu, makin banyak yang kita tidak tahu. Percayalah itu. Makin banyak yang kita tahu, makin banyak pula yang kita tidak tahu. Karena ilmu kita cuma setetes air di lautan. Celupkanlah tangan, tarik. Banyak yang jatuh. Ini kadang-kadang baru lagi mendadak pirang. Dan di mana-mana merasa dia yang superhero, merasa dia lah ulama. Ulama ini sekarang ini tangan umat, bukan pengakuan. Kalau umat meyakini, umat melihat dengan mata kepala, akhlaknya sangat mulia, nanti umat yang memberikan. Makanya hari ini dengan mata kepala kita bisa menyaksikan. Satu orang ulama meninggal, sulit sekian lama untuk bisa dapat gantinya. Mohon ampun sama Allah. Mohon maaf. Mohon maaf. Tidak usah kita bicara 34 provinsi di luar provinsi Sumatera Utara. Di Sumut inilah 33 kota kabupaten. Berapa banyak dulu ulama-ulama kita yang wara, ulama-ulama kita yang istiqomah. Tapi setelah mereka wafat, mereka tinggalkan dunia Allah yang mana ini. Sampai ini kadang belum ada yang mengganti. Kalau kita urut, ada. Bagaimana dulu Haji Nu'man Sulaiman, Allah yang tahu. Bagaimana kita lihat ada Habis Daulah, ulama-ulama besar semua. Ada lagi Azrail Abdul Khawr dan Jalil. Ada lagi Ki Haji Muhammad Isa. Belum ada gantinya Pak Besar. Belum ada. Ulama yang istiqomah, ulama yang konsisten tetap pendirian, yang orientasinya cuma mencari keridhaan Allah. Dan belakangan ini kan recehan pun diterima, recehan, rusaklah. Diantar sama pejabat mobil, diterimanya habis Allah. Itu harganya mobil. Kalau dulu coba anda langsung pulang. Barang itu kita tahu aja. Kemana tujuan kita sampai? Enggak perlu mobil lagi. Ada guru saya di Pasiran, Simaninggil, sekarang Labuan Batu Selatan. Saya pernah suruh di sana. Datang orang dari Turgamba, jumpa sama tuan guru. Kebetulan alhamdulillah kemarin anaknya rektor di IAIN Padang Seribuan. Tuan guru, kebun kita terbakar. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kata tuan guru, kami minta tuan guru, tolonglah kami memadamkan kebakaran yang ada di kebun. Insya Allah. Ayo tuan guru, ikut naik mobil. Udah kalian dulu aja. Nanti saya datang insya Allah. Saya berdoa minta nanti sama Allah dilepati mati. Tuan guru jauh ini tuan guru dari kota Pinang ke Turgamba cukup jauh. Macam mana tuan kalau nggak naik mobil ini? Udahlah, duluan aja. Insya Allah nanti saya kesana. Supir kalian pun udah macam-macam dalam pikiran. Naik apa pula ini? Begitu yang nyebut jalan, dia sholat sunnah, bersabit. Ada sampai itu gambar. Sampai ke sana dimintanya minyak sama korek api. Harus berdiri di Pak Melakor kan. Tapi saya dulu dituangkan yang minyak. Api yang selalu menggunung Pak, menggunung besar. Diambilnya serban. Di kipasnya Pak Api. Datang Pak Api yang besar sana. Jumpa dengan api yang kecil. Padam. Begitu
Aulia Allah itu. Sekarang begitu dibikinnya minyak, Ustaz ikut tebakan. Orang lihatnya berapa lagi nanti dikasih orang ini anaknya. Ya begitu begitu lah Pak. Niat itu tidak baik anak untuk mencari ridho Allah. Ya kalau sudah sudah sampai yang pakai rugi independen dari Pak belum nyampe, jam depan nyampe. Ingin sampai kepada sampai malam kan dia tuan guru lah yang kalian minta tolong itu. Mana dia? Ada balik. Kita sekarang kan sengaja diintip ini. Sekarang kan kalau mau jadi pejabat kan mesti ada 2 T. Maksudnya bukan 2 triliun. T yang pertama toko, T yang kedua toke. Ya bisa bukan dulu bapak. Kalau gak ada, jangan. Terserah. Harus ada 2 T. T yang pertama toko, T yang kedua bu. Okay. Apa lagi tadi? Sekarang banyak kali ada toko pemuda, ada toko masyarakat, ada toko agama, ada toko adat, ada yang suka menopor, ada macam macam. Jadi alhamdulillah kita di masjid kita ini masih tersiar. Ini mahal nih Pak siaran ini. Apa Bapak pikir? Ibu pikir di menit-menit di seberang sana masih ada juga siaran. Oh, udah banyak Pak. Masjid remaja-masjidnya pun tak ada. Ada tenggelam, ada terkubur di telan bumi. Remaja-masjidnya. Pengajiannya pun tinggal subuh, minggu. Itu pun tak ada lagi perbaikan gizi. Karena hidup ini gak bisa gak pakai kos. Gak pakai biaya kos ini Pak, kalau orang masih menganggap kita jujur, insya Allah rezeki tidak akan mengalir Pak. Tapi kalau yang dianggap kita gak jujur, udah berlubur, brengsek, ada di Jogja. Masih ingat Bapak apa nama kesini? Ya Jogja lihat ini. Satu hari 20 juta ya Pak Bapak. Tapi gak pernah disimpan. Disalurkan terus, kenapa? Biar orang yang berimpak, orang yang bersedekah, orang yang berwakaf itu mengalir terus pahalanya. Kita kadang-kadang mohon maaf, itu bukan masjid ini, bukan masjid ini, dan bukan karena saya lagi ceramah di masjid ini, bukan karena saya enak, bukan. Akta, nggak ada yang kita sentimen, nggak harus argumen. Ada beberapa masjid yang saya masuk, terkejut deh, cabang masjid 128 juta. Alhamdulillah. Sujud awal. Aspasuh. Batu sih. Karpetnya bukan layak lagi Pak. Lebih parah dari yang luar itu. Lebih luar itu Pak. Berapa saldo? 128 juta. Di tempat yang lain saya masuk lagi. Tengah juga ya saldo. Subhanallah. 172 juta. Masuk saya kamar mandi, saya buka keran, buka tangannya. Keran yang plastik itu Pak, yang besar yang 7.000. Yang bentuk yang enggak bentuk. Saya kan buat baju. Gantilah suruh. Kalau perlu keran yang baru kita dekat, hidup. Awak belum berarti dia kan efisien. Air kan enggak. Otomatis. Masa hotel yang di sana penuh manusia bisa? Kenapa rumah Allah bentuk rumah ini? Yang ada orang Amerika ini pakai pul.
power. Ganti itu. Salah itu. Salah. Tapi kok gak ada ustaz yang lain berani memberikan kritikan? Saya lah yang berani. Habis itu lagi menang. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya udah lah. Tidak mengajar kita dalam hidup ini.
sama dengan memegang Amina. Jadi kayaknya enggak ceramah. Paling pun perbaikan gizi. Karena malam Sabtunya itu di sebuah hotel didesain dengan begitu luar biasa, raja-raja. Saya pun udah siap rencas. Udah siap, mana mau kita kaleng-kaleng. Kebetulan saya kemarin habis peresmian masjid di Taksel, saya langsung dapat bisikan Ustaz kata Bupati Pak Haji Doli Pasar Ibu, Ustaz kau jangan panggu. Kalau Medan alhamdulillah nama jalan Ustaz tahu. Ada di sana penjahit. Bukan bro, bukan. Kalau saya harus sebut penjahit yang paling akhir di samping remaja di sini terus. Necis Ustaz ukurlah. Datang bawa bawa ukur. Tau-tau dia siapkan jas. Tapi sekarang belum pakai ini loh, rupanya dari sini. Sama baju pakai yang benangnya putih belum pulang, mana yang udah putih belum pulang. Kalau biasa ini gini, udah pakai jubahnya. Begitulah jadinya. Makanya tak usah kita pernah berusaha sama Allah. Tetaplah positif thinking. Jangan pernah menghina masa lalu seseorang, karena kita tidak pernah tahu bagaimana nanti akan masa depan. Saya ulang, ini perlu dipertegaskan. Jangan pernah menghina masa lalu seseorang, siapapun orang itu, karena kita tidak pernah tahu bagaimana kelakaran masa depan. Mungkin hari ini dia berada masih di tataran tengah, tapi bisa dia naik, bisa dia akan meningkat, melonjak dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan insya Allah semangat kita sesuai dengan makna sawal. Yang terakhir hari besok sudah masuk Zulqa'dah, sebulan ke depan masuk Dzulhijjah, persis tanggal 9 hari Sabtu bulan Juni. Kita sudah bukan lagi Idul Fitri, tapi Idul Adha. Apa bedanya Ustaz? Idul Fitri itu saya jelaskan dari Idul Fitri kembali kepada kesucian diri, Idul Adha kembali mengalirkan darah. Di Idul Adha artinya kembali mengalirkan darah, artinya kembali berkurban. Kenapa kita mengurbankan hewan? Agar sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita terbuang di saat kita berkurban mencari ridho Allah. Inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang paling besar. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikan kalianlah sholat dan berkurbanlah. Itu basicnya. Alhamdulillah saya sudah dapat amanah di musola, di musola untuk sebagai khotib Idul Adha di Belawan. Keluar tol belok kiri di belakang Masjid Assalam ada musola. Begitu saya terima, tak lama ada yang minta, Ustaz untuk Idul Adha di Mordah. Oh mohon maaf Pak, saya sudah ada terima amanah di musola di Belawan. Di Belawan ini 5 juta Ustaz. Jadi kalau Pak coba ini kan pikir juga matematika dunia 5 ribu. Tapi mudah-mudahan Pak tidak akan saya bisa. Biarlah saya di musola, walaupun berapa itu pasti jauh lebih berkah ketimbang yang saya mengejar materi dengan matematika. Tidak semua orang mampu. Istrinya ikut menjadi. Beliau yang sudah sering kali menerima tawaran yang seperti itu. Sampai Ustaz pula lagi yang datang bilang sama Ustaz, ya kata yang undang itu, ini yang undang KSPN. Oh Bapak tak seperti itu. Karena orang makan tahu ya. Ya udah 35 tahun bersama itu sudah luar biasa. Coba ini masih berganti. Tapi mudah-mudahan agar sehat-sehat lagi. Jadi itu aja Pak, mudah-mudahan insya Allah. Mari kita isi sawal ini meningkatkan semua amal ibadah yang sudah kita jalankan sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duhai Allah, Engkau yang maha menatap, pada malam ini kami duduk bersimpuh menengadahkan tangan, berdoa, bermunajat, bermohon kehadiran-Mu yang mulia besar ini. Ya Allah,
keampunanmu lah yang kami harapkan. Ya Allah, keridhaanmu lah ya Allah yang kami cari. Ya Allah, berikanlah kami yang terbaik dalam hidup ini menurutmu ya Mujibas Sagrin. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada malam ini menjadi pertemuan yang terus dan senantiasa engkau ridhoi, dan jadikan perpisahan kami sesudah ini menjadi perpisahan yang terus dan senantiasa engkau rahmati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya mubarak ya rabbal alamin alladzi lahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa aluna wa hum alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.